Kelas lambat masuk kelas. Alright. Minum air je. Disebabkan PKP disambung lagi, tak kisahlah daerah korang buat PKPP ataupun PKPB. Bila sebut pasal PKP, kita tak dibenarkan keluar daripada rumah buat benda-benda tak berfaedah lah tanpa hala tuju. Jadi korang kena berada di rumah, patuhi SOP, keluar bila perlu sahaja. Dan bila sebut pasal PKPP ni juga, kita akan kembali kepada norma barulah. Kelas pun secara online, macam sekolah sekarang pun dah ditutup. Cuma kelas tingkatan 5 dan tingkatan 6 kalau aku tak silap, semua kelas tu dibuat secara online dalam talian. Macam aku pelajar universiti, memang kelas kami dibuat secara online dalam talian. Daripada awal sem lepas lagi sampai ke sekarang masih lagi online. Tak pernah pergi ke universiti pun, duduk di rumah. Jadi lebih banyaklah video aku boleh buat, itu bonus dia. Tapi cuma pengalaman berada di universiti tu kurang lah. Okay, kita bukan nak sembang pasal aku punya universiti. Okay, bila sebut pasal kelas online ni, mesti kita ada beberapa problem yang korang hadapi macam biasalah. Pertama sekali, korang punya audio, korang punya video dan korang punya, itulah audio dan video. Bila korang join kelas online, mesti ada salah seorang daripada ahli korang tu bercakap tak dengar lah, terlampau kuat lah, bunyi kipas lah dan gambar tak cantik lah. Bila semua benda tu berlaku, kurang best lah kelas kita tu. Jadi dalam video kali ni, aku nak bagi tips untuk cantikkan korang punya webcam ataupun audio korang ataupun lighting korang untuk korang lagi nampak profesional sikit dalam korang punya kelas tu. Korang nampak lagi lain lah. Tak kisahlah korang lecturer ke, student ke, pelajar sekolah ke, korang boleh tengok video ni dan korang boleh follow tip aku. Jadi tip pertama yang aku akan share dekat korang, tip pertama untuk dapatkan kualiti video yang cantik iaitu lighting. Apa yang korang selalu buat, korang akan guna lampu yang ada dekat bilik korang. Korang pakai available light lah. Macam sekarang ni lampu dalam bilik aku dekat atas ni saja. Bila pakai lampu macam dekat atas ni saja, dia punya pencahayaan tu tak cukup. Itulah punca dia jadi muka gelap, tak nampak apa. Macam apa yang terjadi sekarang ni, muka dia, muka aku tak nampak pun. Kalau korang nak cakap kamera kamera laptop ni murah, cuba kau tengok kamera kat sana kan, kamera Sony A9400 aku, masih lagi tak cantik juga. Sebab bila korang kurang cahaya, dia punya kualiti video ataupun kualiti gambar tu kurang umlah, kurang cantik. Jadi macam mana kita nak settle benda ni, kau kena tambah lighting. Apa yang selalu aku buat, aku akan pasang lampu dekat belah kiri aku ni, lampu LED. Yes, lampu ni. Lepas tu aku akan tutup lampu atas aku ni, sebab aku jarang pakai lampu dalam bilik yang atas ni. Aku akan tutup sebab dia akan buat macam ada shadow dekat bahagian mata aku. Aku akan off. Lepas tu aku akan pasang lampu LED yang berwarna purple dekat depan aku ni. Jadi macam ni lah selalu lighting yang aku selalu pakai. Kalau korang tengok dekat Sony A9400 aku sekarang ni, A9400 aku sekarang ni, nampak kan cantik kan, macam biasa aku punya lighting kan. Dan kalau kita tengok dekat webcam ni, dia punya quality tu nampak baik sikit. Tapi apa yang aku pakai ni, dia macam mahal sangat lah. Sebab lampu panel yang LED ni pun dah RM3,400. Lampu ni yang depan ni murah lah. Lampu ni yang aku review dalam video yang lepas, dalam RM20 lebih macam tu. Tapi aku tak boleh nak saja benda yang mahal-mahal saja. Jadi aku akan saja dekat korang satu lighting yang mampu milik, iaitu ring light yang ni. Kan sekarang kan dah sepatut video ni keluar, dia dah 11-11 kat Lazada dengan Shopee sale. Jadi korang boleh beli. Yang aku pakai sekarang ni adalah ring light yang berharga dalam RM19 dan saiz dia 16 cm macam tu. Dia ada lagi satu 26 cm, lagi besar. Jadi apa yang aku buat sekarang ni, aku akan pasang dekat tepi ni. Yes, aku akan pasang dekat tepi muka ni, dekat bahagian kanan aku. Okay, apa yang best dekat lampu ni, dia punya connection dia, dia punya power dia, dia menggunakan USB. Yes, USB. Jadi korang boleh cucuk dekat korang punya laptop. Lepas tu dia boleh dimmable, dia boleh kurangkan brightness ataupun korang nak buat warm ataupun color tu putih, dia punya Kelvin lah. Dekat sini dia ada punya controlling yang untuk tukar dia punya brightness, tukar dia punya mode kepada warm, putih saja ataupun mix. Jadi aku akan cucuk dekat tepi ni. Aku dah pasang ring light dekat bahagian kanan aku, tapi sebelum tu aku kena tutup dulu lampu LED panel dekat bahagian kiri ni untuk tunjuk dekat korang macam mana hasil menggunakan ring light. Okay, aku dah tutup aku punya ring light. Jadi macam ni lah korang punya quality yang korang boleh dapat dengan menggunakan ring light. Jadi aku akan tutup dulu yang warna purple pula.
Aku akan tutup lampu yang warna purple ni dan aku akan turn on lampu dekat atas. Okey, macam ni lah korang boleh dapat kalau korang guna ring light. Tapi bagi aku suka tambah lagi satu lampu yang warna purple ni. Aku akan on dan aku akan turn off lampu dekat atas ni. Yes, aku suka mode yang macam ni, nampak lagi gaming sikit lah. Nampak gaming sikit walaupun kita tengok presentation kan. Nampak macam nice lah, berbeza sikit lah. Dan kau boleh nilai sendiri kualiti dia macam mana. Nampak lah perbezaan dia tu, ketara lah. Lepas tu aku nak bagi tip dekat korang. Kalau korang nak guna ring light ni dan korang pakai spek, jangan sesekali letak ring light ni dekat bahagian depan lah. Kalau korang letak dekat bahagian depan, dia akan jadi macam ni. Nampak aku pandang direct dekat aku punya ring light, dia akan dapat reflection dekat korang pun cermin lah. Tak nampak biji mata korang. Tapi kalau korang tak pakai spek, tak ada masalah. Korang boleh pakai cara macam ni, letak ring light kat depan pun tak ada masalah. Lagi cantik sebenarnya, sebab nanti dalam lingkaran mata korang tu ada lampu bulat tu, lagi cantik lah, lagi hidup lah. Jadi itulah tip pertama. Kita akan masuk dekat tips kedua. Tip kedua untuk mencantikkan korang punya kelas online, korang memerlukan external microphone. Jangan sesekali pakai mikrofon yang ada dekat korang punya laptop. Sebab apa? Mic yang ada dekat laptop yang built-in ni, dia punya kualiti memang sampah habis. Lepas tu dia punya pickup pattern tu luas. Sebab tu lah bila korang bercakap tengah present, bunyi adik korang tengah berlari pun ada dimasuk sekali. Bunyi makcik tengah bergosip dekat bahagian kiri pun dengar sekali. Lepas tu anjing jiran korang tengah menyalau pun dengar sekali. Jadi dia mengganggu korang punya classmate, korang punya perjalanan kelas tu akan kacau, dia akan mengganggu lah. Benda ni memang aku marah betul sebab banyak benda ni berlaku. Tengah short-short meeting lah, tiba-tiba tengah humming dekat bahagian tepi. Aduh, kacau. Lepas tu, ni lah macam, jangan sekali pakai built-in punya mic. Aku cakap situ, stop. Jangan pakai built-in punya mic yang ada dekat laptop. Sekurang-kurangnya pakailah mic yang jenis macam ni, yes. Korang takkan korang tak ada earphone yang macam ni, pakai macam ni je. Sebab apa dia punya mic pun not bad lah. Apa yang korang dengar sekarang ni, quality audio yang datang daripada mic yang ada dekat earphone ni. Cuma kekurangan dia, aku terus cakap kekurangan dia, bila pakai mikrofon yang jenis macam ni, korang kena cakap dekat mulut betul-betul. Kalau korang tak jauh, dia kurang jelas lah. Jadi kalau korang cakap pun, korang cakap dekat-dekat. Lepas tu bila letak dah dekat-dekat mulut, dia bunyi angin tersembur tu memang kuat lah. Macam tu bunyi angin tersembur ha, macam tu. Jadi kalau korang nak upgrade sikit, nak korang nak step up the game, korang nak nampak lagi professional, aku sarankan korang beli clip mic yang pernah aku review dalam video sebelum ni. Yes, harga pun mampu milik, RM10 sahaja. Lepas tu dia boleh cucuk dekat korang punya laptop. Jadi aku akan tukar menggunakan clip mic ni. Jadi korang boleh nilai sendiri. Tapi tunggu jap, aku tukar jap. Okay, aku dah pasang aku punya clip mic ni dekat aku punya PC. Jadi apa yang korang dengar sekarang ni, quality audio yang korang boleh dapat dengan menggunakan clip mic ni. Tapi sebelum tu aku nak pasang dekat baju ni, supaya mengelakkan bunyi yang goyang-goyang aku pegang ni. Jadi aku dah pasang. Kena pasang dekat baju. Apa yang korang dengar sekarang, quality audio yang korang boleh dapat dengan menggunakan clip mic ni, aku dah pernah review dalam video sebelum ni. Kalau korang tak tengok lagi video tu, aku akan sediakan link dekat atas ni. Bagi aku, mic ni dengan harga yang korang bayar RM10 sahaja, memang berbaloi habis. Sebab apa, dia punya audio pun okey, dia punya suara pun clear je, dan noise dia pun sangat low macam tu. Lepas tu kalau nak tahu, sekarang kan dekat Shopee dan Lazada ada buat sale 11-11 tu. Kemungkinan besar korang boleh dapat dengan harga RM2 sahaja. Korang boleh tengok dekat Lazada ataupun Shopee. Aku akan sediakan link dekat description. Jadi dari segi mic ni, pakailah mic ni. Ya, tak mahal pun, RM10 berbaloi untuk korang pakai. Dan audio dia pun okey. Lepas tu kelas korang pun jadi sedap. Audio dia pun sedap. Jadi tak kacau korang punya classmate. Aku geram betul lah pasal audio ni. Memang aku geram. Sorry. Aku teremosi sikit. Dan itu saja untuk tip kedua. Jom kita masuk dekat tip yang ketiga pula. Tip yang ketiga, tip yang paling simple, iaitu tolong pakai earphone dalam kelas. Time ni lah korang nak pakai earphone dalam kelas. Time tak, time kelas fizikal pandai pula nak pakai earphone kan. Kena rampas pun semua. Tapi teknik tak nak pakai pula. Aku tak faham betul lah. Dah lah dia present. Lepas tu dah lah pakai mic yang ada dekat laptop. Lepas tu pakai pula speaker on speaker. Bergema-gema mengganggu orang tau. Orang tengah dengar dia present pun jadi macam, aku yang kalau jumpa depan-depan ni aku tombok dia ni. Aku macam tu, aku geram gila. Dah lah tak pakai earphone. Lepas tu mic pun pakai yang built-in dekat laptop. Dia mengganggu. Dia suruh bergema-gema. Jadi pakailah earphone, mudah saja. Pakai yang warna putih, yang ni pun boleh, yang ada dekat kotak yang korang punya phone tu, ataupun ya, Bluetooth pun ada. Blackstone G2 ni, yes, yang aku pernah review dalam video yang lepas ni pun boleh.
harga pun tak mahal sangat, ataupun nak pakai yang berwire pun boleh ni, Blackstone G5, G15 ni aku tak review lagi, baru sampai tengah review lagi ni dalam video yang akan datang. Jadi pakailah earphone. Cuma dekat sini tips dia, kalau korang dah beli clip mic, korang dah pakai clip mic, korang nak pakai earphone, dekat sini kalau laptop yang jenis satu lubang, korang memerlukan satu benda lagi, iaitu audio splitter yang mengasingkan headphone dengan mic lah, untuk korang cucuk dekat korang punya laptop. Dia jadi dia daripada dua jadi ke satu. Tapi kalau laptop korang tu ada lubang microphone, ada lubang headphone, ada, tak perlu beli audio splitter. Yang ni untuk laptop yang satu lubang. Bagi aku rasa laptop yang baru-baru ni aku semuanya menggunakan satu lubang. Jadi aku akan sediakan link dekat description. Harga dia tak mahal sangat. Memang tak mahal, RM3.60 saja. Kau boleh beli dekat kedai komputer ataupun dekat Shopee. Aku akan sediakan link semua dekat description. Jadi tu je lah, pakai earphone. Tiny pakai earphone kan. Jadi tip ketiga tu tip paling simple. Kau boleh follow, memang mudah je. Harga pun tak keluar modal pun, benda tu dah ada kat rumah. Tips keempat ni adalah tip bonus. Jadi kalau korang nak follow pun tak ada masalah, kalau korang tak nak follow pun tak ada masalah. Ni bergantung kepada korang punya poket duit korang. Jadi untuk tips keempat ni, aku sarankan korang untuk beli external webcam. Sebab apa? Webcam yang ada dekat laptop ni, dia punya quality ni memang macam biasa-biasa, memang tak cantik pun. Sebab aku dah pernah guna MSI Ghost, aku dah pernah guna HP Pavilion, dan sekarang ni aku pakai Lenovo Legion. Lepas tu aku dah guna Acer yang untuk buat kerja tu. Semua webcam yang ada dekat laptop ni memang tak cantik lah, memang sampah habis lah. Jadi aku sarankan korang beli satu webcam yang harga dia mampu milik. Memang korang akan terkejut dengan harga dia. Sebab apa? Webcam ni boleh dapat resolusi 1080p 30fps dan harga dia mampu milik. Bukan Logitech C920, bukan yang tu harga 400 something, dia lagi murah pada Logitech tu. Cuma kualiti dia tak setanding Logitech lah, tu jauh beza lah. Memang nampak beza jauh lah. Apa yang webcam aku nak tunjuk dekat korang ni, ni dia webcam dia. Ni dia punya webcam. Nama webcam dia aku lupa. Webcam 1080p, aku akan sediakan link dekat description. Cuma kalau korang nak beli webcam ni, sila beli yang kotak jenis ada design. Jangan beli yang kotak coklat tu, korang kena tanya seller dulu. Sebab ada member aku terbeli yang kotak yang warna coklat, dia punya kualiti sampah. Yang ni elok, yang aku dapat ni elok. Jadi aku akan tunjuk dekat korang kualiti dia macam mana. Aku dah pasang webcam yang berharga RM38 dekat aku punya laptop. Cara nak pasang dia senang je, just cucuk lubang USB, tak perlu install apa-apa driver, dia terus cucuk dan boleh guna terus. Dan aku dah pakai webcam ni dah lama sangat, daripada sem lepas lagi aku pakai. Cuma aku tak sempat buat review dekat korang, tak sempat nak share dekat korang. Jadi ni macam review ringkas untuk korang tentang kualiti yang korang boleh dapat dengan menggunakan webcam ni lah. Apa yang korang nampak sekarang ni, apa yang korang tengok ni adalah kualiti yang korang boleh dapat dengan menggunakan webcam yang berharga RM38. Jadi korang boleh nilai lah macam mana dia punya kualiti. Bagi aku dia punya kualiti tu macam memang sharp. Memang kalau aku dekatkan muka aku, korang boleh tengok detail-detail yang ada dekat muka aku ni. Jerawat pun nampak ni. Tapi sebelum tu aku kena tutup dulu LED light dekat bahagian kiri aku ni. Nanti dia tak adil pula kan. Aku kena tutup dan aku pakai ring light dengan lampu kedai Tom Yum. Walaupun aku dah tutup LED panel dekat tepi ni, dia masih lagi sharp. Memang korang boleh nampak muka aku memang nampak semua detail. Yes, dia punya colour pun vibrant juga. Colour hijau, colour pink-pink ni nampak juga elok lah. Tak lah vibrant sangat, tapi colour dia vibrant juga macam tu. Jadi kita akan tengok kualiti yang korang boleh dapat dengan menggunakan webcam yang ada dekat laptop lah. Okay, dekat sini dah aku nampak dah jauh sangat beza dia. Dia punya sharp, kalau korang tengok dekat bahagian muka ni macam smooth habis ni, macam aku pakai filter beauty macam tu. Dia punya colour tak vibrant lah, dia punya colour ni macam flat sikit. Lepas tu dia tak sharp lah. Okay, macam tu lah. Lepas tu kita akan tengok dengan menggunakan smartphone. Kita tukar kita punya smartphone menjadi webcam. Kalau korang nak tengok tutorial macam mana nak tukar korang punya smartphone sebagai webcam, aku akan sediakan link dekat atas. Jadi korang boleh nilai kalau aku guna smartphone sebagai aku punya webcam. Yes, smartphone tak boleh cakap apa. Dia punya kamera pun 64MP. Yes, 64MP. Aku pakai Xiaomi Mi 8 aku pasang sebagai aku punya webcam. Jadi dia punya colour, vibrant, dia punya sharp tu pun sangat sharp, cantik je. Nampak lagi hidup lah dia punya colour, dia punya quality tu. Yes. Jadi itulah dia punya perbezaan quality. Jom kita tengok kesemua
Kamera ni aku letak secara kiri kanan, kau boleh nilai terus secara direct macam mana dia punya kualiti. Okey, korang boleh nilai sendiri kualiti yang korang boleh dapat dengan menggunakan ketiga-tiga webcam ni. Jadi sebelum aku bagi tahu yang mana satu webcam tu, korang just komen dekat bawah bagi tahu aku korang teka apa dia sebelum aku bagi tahu tu. Okey, aku harap korang dah komen. Okey, yang pertama sekali yang aku tengah tunjuk sekarang ni adalah webcam yang berharga RM38. Yang ni RM38. Dia punya kualiti. Dan aku akan tunjuk sekarang ni adalah webcam yang ada dekat korang punya laptop. Dan last kali adalah webcam yang korang boleh dapat dengan menggunakan korang punya smartphone. Jadi macam mana dia punya kualiti, korang boleh nilai sendiri dekat sini. Apa yang aku boleh cakap, kalau ikutkan sharp dekat webcam yang berharga RM48 tu nampak lagi sharp sebenarnya. Okay, tapi kalau ikutkan colour, yang smartphone lagi lawa. Dia punya colour, dia nampak macam lagi natural lah dia punya. Sharp tu tak terlalu sharp sangat, dia macam natural lah. Lepas tu kalau nak banding dekat laptop punya webcam, memang jauh beza. Dia punya colour pun dah warm-warm gitu, lepas tu tak sharp langsung. Jadi itu sahaja perkongsian video pada kali ini. Aku nak ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng agar korang tak terlepas konten-konten menarik. Aku harap dengan video kali ini dapat membantu korang untuk upgrade korang punya kelas online. Tak adalah mic pecah, tak adalah sound bergema-gema, tak adalah gambar yang tak nampak apa kan, tak ada nur dekat muka kan. Jadi aku harap dapat membantu korang. Semua barang yang aku tunjuk dekat korang ni, aku dah sediakan link dekat description. Jadi korang boleh pergi dekat list tu, korang boleh beli. Sebenarnya sebelas-sebelas ni aku sengaja buat video ni pada sebelas-sebelas ni sedang korang nak beli kan. Jadi itu saja dan bye-bye.